Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu. Ada satu pesan Tuhan di Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya, setiap kita punya masalah, tapi Allah memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Jangan takut, karena Dia menyertai setiap orang-orang yang berharap kepada Dia. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami beribadah, kami mau Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Ketika kami memuji, menyembah, memuji, membesarkan namamu, menyembah kepada Engkau, ada Roh Kudus yang akan memampukan untuk kami boleh menjadi kekuatan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bergantung penuh kepada Engkau. Dan ketika firman Allah disampaikan, kami mau mempersiapkan hati kami, tanah yang baik, sehingga benih firman Allah itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Baru rahmat-Mu bagiku. Oh,
Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab di dalam segala perkara Engkau tetap besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bermazmur kepada-Nya, sebab Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu menggenapi segala janji-Nya. Kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu, apa keadaanmu saat ini? Mungkin kau sedang dalam sakit. Mungkin kau dalam pergumulan perekonomian. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab doamu. Tuhan menjawab engkau. Mungkin bukan dengan jawaban doa, tetapi Tuhan memberikan ketenangan hati bagi engkau. Supaya tetap tenang, supaya tetap percaya kepada Dia. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Dia Allah yang mampu menyembuhkan sakit penyakitmu. Sebab Dia Allah yang mampu memulihkan perekonomianmu. Pada siang hari ini, pada saat ini, berserulah kepada-Nya. Sebab Tuhan di pihak kita. Sebab Tuhan menolong kita. Sebab Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu berlindunglah kepada Tuhan. Kemenangannya, sebab kemenangannya hanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, bolehkah taruh tanganmu di dada? Mari kita katakan pujian ini sebagai iman dan percaya kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kau berjanji,
kami terima Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Jemaat Abelef. Meskipun kita belum bisa ibadah normal seperti biasa kita offline, tapi kita tetap mau bersyukur kita masih boleh beribadah secara online hari ini. Nah, saudara-saudara, kita mau terus merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Apapun yang kita alami, dalam situasi yang amat sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan berjanji, ya, mau menjadikan kita pemenang-pemenang di tengah-tengah masa sukar ini. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana kita bertumbuh dalam iman di tengah-tengah masa sukar ini. Nah, saudara, saya mau membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan iman sebiji sesawi di dalam komunitas bersama-sama, saudara. Nah, ketika Tuhan panggil murid-muridnya, saudara, Dia tidak panggil mereka sendirian saja. Dia memanggil mereka dalam bentuk 2-3 orang, ya, di kompak-kompak, saudara, untuk mengikuti Dia, ya, untuk menjadi muridnya, menjadi pemagangnya. Nah, pemagang itu adalah seseorang yang belajar dari gurunya, ya, dari rabinya. Dia belajar di lapangan bagaimana dia bergaya hidup seperti rabinya. Dan bukan hanya itu, dia belajar bagaimana dia bisa belajar sampai tamat. Akhirnya dia menjadi serupa seperti rabinya, seperti master yang dia ikut, Tuhan yang dia ikuti, saudara. Nah, saudara, hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana kita belajar bertumbuh di dalam iman, ya, iman yang memindahkan gunung, yang Yesus sebut sebagai iman sebiji sesawi. Nah, kita belajarnya di dalam kompak, dalam komunitas, bersama-sama kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus akhirnya. Nah, saudara, satu kali Petrus, ya, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sebenarnya Tuhan, ya, kalau ada orang yang bersalah kepada kami, ya, berapa kali sebenarnya kami harus mengampuni dia dalam sehari?" Nah, Yesus bilang, "Petrus, ya, kalau ada saudaramu berbuat salah kepada engkau, ya, 7 kali sehari dan dia menyesal, kamu mesti ampuni dia." Bahkan di dalam, saudaraku, ya, ayat-ayat yang lain, Yesus bahkan berkata bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wow, waktu Petrus mendengar ini, saudara, nah, mari kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 5 sampai ayat 6, apa kata Petrus, ya, ayat 5. "Lalu kata rasul-rasul itu," nah, ini semuanya, bukan hanya Petrus, "berkata kepada Tuhan, 'Tambahkanlah iman kami.'" Waduh, Tuhan, ternyata begitu sulit mengampuni orang, mesti sampai 7 kali sehari, ya, atau di bagian lain dikatakan 70 kali 7 kali. Tuhan, mana mungkin? Mana mungkin kami mengampuni orang yang sama dengan kesalahan yang sama dalam sehari 490 kali? Mana mungkin? Saudara-saudara, Yesus bilang, memang tidak mungkin, saudara. Dan mereka karena itu, saudara, ya, minta, "Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tolong tambahkan." Nah, ayat 6, jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Wow, Yesus bilang, ya, dia nggak bilang, "Ini aku tambahkan iman kepada kamu." Enggak,
dia bilang dia mengarahkan mereka, saudara, untuk mempunyai iman sebiji sesawi. Ya, iman itu dahsyat sekali, saudara. Walaupun ukurannya cuma sebiji sesawi, tapi asal dia iman yang hidup, saudara, maka dia bisa, ya, apa, saudara, pindahin pohon ara itu, ya, dari tempat ini tercabutlah, terbantunlah, dan tertanamlah di dalam laut, maka dia akan taat kepadamu. Wow, hebat sekali iman sebiji sesawi itu, saudara. Nah, jadi, saudara, artinya gini, kekristenan itu mustahil dipraktekkan tanpa iman. Tanpa iman kita gak bisa praktekkan kekristenan, saudara. Ya, sebab segala sesuatu hanya bisa kita lakukan, saudara, dengan iman, oleh iman. Ya, makanya Ibrani selalu bilang begini, saudara, oleh iman, ya, si Anu lakukan ini. Oleh iman dia taat, oleh iman. Kalau gak ada iman, gak bisa. Nah, iman yang bagaimana? Iman sebiji sesawi ini, iman yang walaupun kecil, tapi kalau kita tahu mempraktekannya, saudara, wow, dia bisa apa, saudara? Bisa memindahkan gunung. Nah, saudara, satu hari murid-murid, saudara, diizinkan untuk melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan iman sebiji sesawi ini, saudara. Satu kali, kalau kita lihat, saudaraku, Tuhan Yesus, ya, sengaja waktu dia lewat, ya, di depan sebuah pohon ara yang tidak berbuah, saudara, maka Tuhan Yesus kutuk pohon ara itu. Waktu dia kutuk, saudara, murid-murid bingung, kenapa dia ngomong sama pohon, ya, ini Tuhan Yesus kok aneh ya ngomong sama pohon. Ya, saudara, kalau ngomong sama manusia kan wajar. Ini mau ngomong sama pohon. Pohon kan benda mati. Dia bilang, ya, dia kutuk pohon itu, saudara, mati, supaya pohon itu mati sampai ke akar-akarnya mati. Ya. Nah, murid-murid waktu lihat masih hijau pohon itu. Belum terjadi apa-apa. Ini Tuhan Yesus masa dia ngomong sesuatu gak terjadi. Apa bohong ya dia ya? Ya, saudara, aneh. Ya, mereka gak ngerti. Gak mungkin lah Tuhan Yesus bohong. Tapi kenapa pohonnya masih hijau? Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Hari berikutnya mereka lewat lagi di tempat itu. Nah, kemudian, saudara, Petrus mengamati. Ya, pohon itu kan kemarin dikutuk. Hari ini benar, saudara, udah mati sampai ke akar-akarnya. Wow, mati sampai ke akar-akarnya, saudara. Kering. Teringatlah Petrus kemarin Yesus mengutuk pohon itu. Nah, kenapa Yesus mengutuk pohon itu, saudara? Apa dia iseng, gak ada kerjaan? Bukan, saudara. Dia mau mengajarkan murid-muridnya pelajaran iman. Ya, pelajaran ini, saudara, iman yang memindahkan gunung, iman sebiji sesawi itu yang dahsyat sekali, saudaraku. Nah, dia pakai peristiwa ini untuk mengajar tentang iman. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu waktu Petrus ingatkan Tuhan, Tuhan ngomong apa, saudara? Nah, kita baca dalam Markus 11:22-24, ya. Kita baca dengan terjemahan baru dulu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ternyata Yesus mengajarkan pelajaran iman
yaitu iman sebiji sesawi, iman yang dapat memindahkan gunung. Nah, saudara, bagaimana iman yang dapat memindahkan gunung itu bekerjanya, saudara? Nah, hari ini saya mau ajak saudara lihat khususnya ayat yang, ya saudara, ayat yang ke-23, saudara, sampai ayat yang ke-24 dengan terjemahan MILT, ya. Nah, juga ada terjemahan yang lain, saudara, khususnya MILT. Nah, saya mau tunjukkan ayat ini luar biasa, dijelaskan lebih detail. Jadi, saudara, iman sebiji sesawi, iman yang dapat memindahkan gunung itu, saudara, ya, bagaimana bekerjanya? Nah, mari kita lihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja. Nah, kebenaran yang pertama, saudara, iman ini boleh dipakai oleh siapa saja. Ya, saya dulu berpikir, oh ini iman yang super, hanya bisa dipakai oleh tanda kutip rasul-rasul hebat, ya, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang hebat-hebat. Ya, kalau saya nggak bisa, Pak Edi. Saya orang biasa, orang percaya biasa. Ayat ini bilang, siapa saja. Siapa saja berarti boleh pakai iman sebiji sesawi yang memindahkan gunung ini. Asal saudara orang percaya. Saudara orang percaya, saudara bisa menggunakan iman sebiji sesawi ini. Siapa saja, wow, luar biasa. Yang kedua dikatakan begini, yang berkata kepada gunung ini. Nah, saudara, dia harus berkata pada gunung ini. Iman ini tidak lagi minta, saudara, tidak bersifat minta. Please Tuhan, jikalau boleh, sudi kiranya, jawablah doaku Tuhan. Tuhan, mohon, mohon, please. Enggak gitu lagi, saudaraku. Memang ada bagian doa, ya, kita kadang-kadang harus mohon, minta. Itu ada ayatnya. Tapi khusus ini, iman yang memindahkan gunung ini, saudara, iman sebiji sesawi, kita tidak lagi minta, saudara. Tapi kita langsung berkata pada gunung itu. Nah, gunung di sini tentu artinya figuratif. Bukan benar-benar gunung. Ya, saudara, kalau ini gunung, waduh, hebat sekali, pindah terus dong gunung kemana-mana, ya. Gunung Himalaya pindah ke Kerinci, Kerinci pindah ke daerah Gunung Himalaya. Waduh, kacau dong dunia ini. Bukan itu maksudnya, saudara. Ini arti figuratif. Ya, artinya gunung itu bisa berbicara tentang apa, saudara? Ya, tantangan yang kita alami. Ya, mungkin ada sakit penyakit dalam diri kita. Mungkin kita ada kesulitan. Oh, saudaraku, mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam, saudaraku, keuangan. Kita mengalami, saudaraku, banyak sekali, saudaraku, serangan-serangan, ya, dari musuh, ya. Masa sukar di tengah-tengah, saudaraku, COVID-19 ini. Kita banyak mengalami tantangan, gunung-gunung dalam hidup kita, saudara. Nah, Tuhan mau, ya, kita, saudaraku, jangan dikalahkan oleh tantangan-tantangan itu, tapi kita bisa mengalahkan, ya, tantangan-tantangan itu. Ya, gunung itu bisa dipindahkan. Haleluya. Luar biasa, saudara, bisa dipindahkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita mesti berkata kepada gunung itu tentang hebatnya Allah kita, dahsyatnya Allah kita. Berkatalah kepada langsung kepada gunung itu. Nah, kalau kita enggak, kita tidak berkata kepada gunung tentang Tuhan, kita terbalik, kita berkata kepada Tuhan tentang gunung kita. Itu dia. Ya kan? Kebanyakan kita begitu kan? Doa yang tidak lahir dari iman. Kita berkata kepada Tuhan tentang dahsyatnya gunung kita. Aduh Tuhan, Engkau tidak tahu betapa besarnya gunungku Tuhan. Lihat Tuhan, ngerinya tantanganku Tuhan. Oh Tuhan, betapa besarnya tantangan yang aku sedang alami. Lihat gunung di depanku begitu besar.
Oh Tuhan, coba lihat Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Lihatlah Tuhan, aku gak mampu menghadapi gunungku Tuhan. Begitu besar dia Tuhan. Nah kan kita gitu saudara. Ya tapi iman ini gak begitu. Iman ini langsung berkata kepada gunung, gunung dengar, memang kau besar, memang engkau kelihatannya mengerikan, tapi dengar, lebih besar Allahku, lebih besar Allahku yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dengar gunung, engkau gak ada apa-apanya, pindahlah engkau, ya dalam nama Yesus engkau pindah ke laut, pindah. Wow, jadi kita berkata pada gunung itu tentang hebatnya Allah kita, tentang dahsyatnya Allah kita. Itu iman sebiji sesawi. Itu iman yang bisa memindahkan gunung, saudara. Wow, terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Nah, artinya apa, saudara? Bentuknya perintah, kan? Terangkatlah, tercampaklah. Nah, ini kebenaran yang ketiga, saudara. Iman ini tidak lagi meminta, tapi memerintah. Ya, karena ini iman yang dahsyat sekali, saudaraku. Iman yang, ya, saudaraku, diurapi oleh Tuhan sendiri. Iman ini, saudara, ya, dikaruniakan oleh Tuhan. Makanya, saudaraku, waktu kita perintahkan, saudaraku, terjadilah. Waktu kita perintahkan itu, ya, coba lihat Tuhan Yesus, saudara. Dia ketika menyembuhkan orang sakit, dia enggak mohon lagi kepada Bapa. Bapa, mohon sembuhkan. Jikalau boleh sudi kiranya, sembuhkanlah orang ini. Enggak. Ya, paling dia cuma bersyukur. Waktu dia bangkitin siapa, saudaraku, Lazarus, dia cuma bersyukur. Ya, dia bersyukur, enggak minta lagi, saudaraku. Nah, dia mau kita praktekkan iman seperti waktu dia doain orang sakit, saudara. Diperintahin, sembuhlah, angkat tilammu dan berjalanlah, ya, pergi ke kolam Siloam, cuci dirimu, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, pergilah, ya, sembuh. Wow, saudara-saudara, dia kalau usir setan, dia mana pernah Tuhan Yesus usir setan, saudara, mohon setan, sudi kiranya, kalau boleh tinggalkanlah orang ini. Setan, setan bilang, apa, ya. Kemudian, tolong dong, pergi dong, ya. Enggak, saudara. Dia satu kata aja, Tuhan Yesus satu kata, ya. Keluar! Setannya keluar, saudara. Ya, kalau kita, wah. Ya, kalau saya pernah dengar orang usir setan, saudara. Yang keluar bukan setannya. Urat nadinya ini, urat lehernya yang keluar. Keluar! Keluar kau setan! Kalau kau tidak mau keluar, aku yang keluar. Nah, dia yang keluar, saudara. Ih, makanya kita mesti pakai iman sebiji sesawi ini. Iman yang memindahkan gunung. Yesus cuma satu kata, keluar! Keluar tuh setan. Ya, kita mungkin masih belajar, saudara, jadi belum bisa satu kata. Tapi kita belajar terus pakai iman ini. Kan kita pemagangnya Yesus, saudara. Yesus ajar kita terus, makin meningkat. Kita makin confident menggunakan iman ini, saudara. Dahsyat terjadi, saudara. Nah, waktu saudara saya, ya, dapat kebenaran ini, nah, saya sharing, saudaraku, kepada tiap pagi, kepada orang-orang, ya, saudara yang ada hubungan dekat dengan saya share, ya, ayat-ayat ini, saudara. Nah, satu kali, salah satu pemimpin kita, saudara, ini pemimpin Abalev di LA, Los Angeles, ya. Sebenarnya lebih tepat di Chino Hills. Nah, saudara, mereka ini, ya, satu kali liburan, ini kira-kira 2 tahun lebih yang lalu, mereka liburan, ya, saudara, kemana tahu, saudara, mereka liburan ke Tokyo, rame-rame, ya, satu keluarga, ya, dengan apa saudara, orang tuanya, ya, apalagi saudaraku dengan keluarga dari adik-adiknya, ya, kakak-kakak iparnya, saudara, semua pergi rame-rame ke Tokyo. Nah, mereka nggak tahu, saudara,
ya mungkin karena mereka juga yang nggak menyangka, ternyata saudara waktu mereka tiba itu bulan Oktober itu, saya ingat itu lagi saudaraku ada ya semacam ini saudara, typhoon, angin kencang yang ngeri sekali sedang menyerang saudaraku justru daerah Tokyo situ. Nah mereka nggak nyangka kan, habis jalan-jalan sampailah mereka ke daerah yang saudara, di tempat yang mereka mau tuju. Dan mereka seperti biasa saudara, mereka masuk ke R&B yang mereka sewa. Ya mereka bilang, ih enak ya, kok sepi ya, gak ada orangnya. Ih sepi banget, Jepang gak biasa loh kayak begini. Ya kemudian mereka saudara udah istirahat, mereka saudaraku kemudian buka TV. Kaget saudara, waktu buka TV ternyata dibilang, ya saudara-saudara di daerah ini sekarang saudara mesti dievakuasi, ya keluarlah daerah, dari daerah ini karena angin typhoon ini segera menyerang daerah itu. Wow, pantesan sepi, pagi-paginya udah dievakuasi semua, tinggal mereka di daerah R&B yang di tengah-tengah akan terkena serangan angin typhoon itu saudara. Wah mereka ketakutan tentunya saudara. Waduh, udah gak keburu lari karena di TV saudaraku udah dikatakan ini udah deket sekali, udah deket, udah mau nyampe ke daerah mereka. Nah mau berbuat apa? Tiba-tiba saudara, mereka buka saat teduh yang saya kirim, ya ini saya lagi bahas ayat ini saudara, persis ayat ini yang saya sedang bahas. Wow, mereka bacain, mereka kumpul gandeng tangan saudaraku di ruang itu. Mereka langsung bilang, Tuhan, Tuhan kami mau praktek iman sebiji sesawi yang memindahkan gunung. Apa tahu yang terjadi saudara? Tiba-tiba mereka perintahin, ya mereka semua sepakat perintahin, angin typhoon ya tercampaklah ke laut, pindah ke laut, tidak menyerang daerah ini, pergi dalam nama Yesus. Mereka berkata pada gunung itu tentang dahsyatnya Tuhan. Tahu gak apa yang terjadi saudara? Angin typhoon itu saudara tiba-tiba bisa melenceng saudara, syuuut, bener ke laut saudara, ke laut. Dan mereka selamat sampai bingung, hah? Bisa kayak gitu saudara-saudara, ya itu luar biasa. Nah saudara, jadi saudara kalau kita praktekin ya iman sebiji sesawi itu, tidak mustahil terjadi mujizat ya saudara. Dan yang berikutnya saudara, dikatakan begini, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi. Apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan hal itu akan terjadi kepadamu. Wow saudara, yang berikutnya ya, cara kerja ya iman sebiji sesawi ini, iman yang memindahkan gunung, adalah kita enggak boleh biarkan hati kita dibimbangkan. Ya, kita enggak boleh biarkan ya kita dibimbangkan dalam hati kita. Ya, jadi dibimbangkan. Ini bagus sekali saudara. Ya, sebenarnya saudara, kita itu belum bimbang. Seringkali saya kalau doain orang atau doain sesuatu saudara, itu ada pikiran-pikiran yang bilang begini, ah mana mungkin, ah gak masuk akal ini, ya kan? Ada pikiran begitu. Nah, iblis langsung tuduh kita, bilang begini, tah, kamu sudah bimbang, kamu sudah bimbang, gak usah doa, karena kalau kamu bimbang gak dijawab Tuhan. Enggak saudara, kita belum bimbang waktu itu sebenarnya. Karena itu pikiran bukan dari kita, saudara. Itu pikiran dari kedagingan kita, suara daging kita. Nah, kita akan bimbang, saudara, kalau kita terus pikirkan, lama-lama kita nggak percaya lagi. Nah, itu kita udah bimbang, ya. Tapi kalau baru muncul, saudara, ah masa,
nggak mungkin lah begitu. Nah, itu baru pencobaan. Pencobaan kan belum jatuh dalam dosa kan, saudara. Kita jatuh dalam dosa kalau kita apa, saudaraku, ya kita percaya kita ya apa nggak akan terjadi mujizat itu, ya kita bimbang udah, ya saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Jadi jangan biarkan kita dibimbangkan dalam hati kita. Jangan entertain pikiran itu. Tolak aja. Tolak lalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, aku percaya Engkau tidak berubah Tuhan. Kuasamu tidak berubah. Janjimu tidak berubah. Itu tadi bukan pikiran aku. Itu pikiran manusia lamaku. Pergi. Dalam nama Yesus aku pikul salib, nyangkal diri. Dan aku mau pikirkan pikiran-pikiran Kristus. Ya, wow, saudara. Dan percayalah, apa yang saudara katakan sedang terjadi. On the way. Ya, ingat saudara, kalau kita udah ngomong dengan mulut kita, mujizat itu on the way, saudara. Sedang terjadi. Tinggal tunggu aja. Kadang-kadang yang terjadinya itu langsung, saudara. Itu namanya mujizat, ya. Kayak yang mereka doain angin itu, saudara. Itu mujizat. Tapi kadang-kadang dia datangnya, jawaban itu datangnya, saudara, perlu waktu. 2-3 hari atau seminggu, 2 minggu baru terjadi mujizat, terjadi kesembuhan itu misalnya, ya saudara. Atau kadang-kadang kayak si Daniel, perlu 21 hari baru jawabannya datang. Perlu perang dulu, ya gak apa-apa. Ada macam-macam, ya jawaban Tuhan itu macam-macam. Ada juga kayak Abraham, saudaraku. Dia sudah melihat kota yang akan datang itu, Yerusalem baru. Tapi dia gak masuk ke dalamnya. Kenapa, saudara? Karena dia umurnya cuma 100 lebih. Jadi dia udah meninggal. Udah dipanggil Tuhan dulu. Banyak orang punya beriman, dia sembuh. Tapi karena Tuhan memang udah mau panggil dia, saudara, ya dia meninggal dunia. Memang karena apa, saudaraku? Dia, Tuhan mau panggil dia pulang. Ya gak apa-apa, saudaraku, ya. Mati itu untung kok. Ya, apa hidup itu Kristus. Mari saudaraku, kita jangan takut. Mari kita praktekkan iman biji sesawi yang memindahkan gunung. Ya, ini iman yang luar biasa saudaraku. Ya, kami praktekkan ini. Kami melihat saudaraku banyak mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saudaraku, karena iman ini, iman yang luar biasa saudaraku. Saya berdoa supaya saudara bisa mempraktekkan ini dalam komunitas sepakat kita, dalam komunitas sel kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tuhan luar biasa saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, biarlah kalau ada di antara kami Tuhan hari-hari ini, kami sedang mengalami pergumulan Tuhan di masa sukar ini. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami doakan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang terkena infeksi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji kami tidak akan kena sakit. Tapi Tuhan, Kau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, Kau berjanji kalau kami menghadapi gunung-gunung dalam hidup kami, kami bisa praktekkan iman sebiji sesawi, mengusir gunung-gunung itu, menyingkirkan gunung-gunung itu, pindah ke laut, dan kami tidak bimbang. Kami mau katakan pada gunung kami, betapa dahsyatnya Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan kekuatan yang baru ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, di mana roh kita dibangun oleh karena kebenaran firman Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu akan menerima terobosan baru ketika kita menghidupi firman Tuhan yang kita dengar
pada saat kita mendengarkan firman hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat. Percayakah bahwa Bapak Ibu, berkat itu datang daripada Allah? Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terima berkat yang datang dari Allah. Tuhan akan menyinari hatimu, Tuhan akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, dalam rumah tanggamu akan merasakan surga di rumah. Ada penyertaan Allah, ada penyediaan Allah akan mengalir dalam setiap hidupmu. Bergantung penuh kepada engkau, kepada Allah, itulah Allah yang akan memberikan kekuatan-kekuatan baru, maka akan menerima terobosan-terobosan baru dalam setiap hidupmu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setiap orang yang menerima berkat berkata, amin.